Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029, Gibran Raka Buming Raka mengungkapkan niatnya untuk berkonsultasi dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Hal yang akan Gibran konsultasikan dengan Megawati terkait susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nanti. Gibran mengaku ingin banyak berkonsultasi dengan para tokoh nasional termasuk Megawati. Ya nanti ya, senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua semuanya mintain, diminta, masukan, tidak terkecuali beliau, Megawati, kata Gibran dilansir Kompas.com, Senin, 6 Mei 2024. Meski telah ada niat untuk konsultasi dengan Megawati, tapi hingga kini Gibran mengaku belum ada komunikasi lagi dengan ketum PDIP tersebut. Terutama sejak adanya konflik di antara Gibran dan PDIP pada Pilpres 2024 lalu. Sementara itu, PDIP hanya merespons dingin niat Gibran tersebut. Bahkan politikus PDIP, Masinton Pasaribu menilai rencana Gibran tersebut hanyalah gimmick belaka. Masinton beranggapan, Gibran tak perlu membangun komunikasi bergaya gimmick kepada Megawati, karena sudah pasti tidak akan direspons. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.